Hai guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Jadi edisi kali ini tuh aku lagi ada di Bandung. Tapi untuk videonya aku bakalan pisah-pisah gitu. Untuk tempat-tempat yang aku datengin, untuk kuliner aku pisah dan aku masukin ke playlist yang aku datang ke tempat-tempat itu. Aku masukin juga ke playlist yang biasanya aku masukin traveling kayak gitu ya. Jadi untuk yang jajanan-jajanan yang biasanya cuma informasinya itu sebentar, aku masukin di channel aku yang short channel gitu ya. Jadi nanti untuk deskripsinya pasti aku masukin untuk channel-channelnya, linknya aku masukin di deskripsi box. Oke, kalian ikutin terus ya di video aku, tonton terus sampai habis. Oke guys, jadi siang ini kita mau makan di warung nasi SPG. Ini udah terkenal rame banget guys di Jalan Balong Gede. So let's go. Makanannya itu ngambil sendiri. Jadi mulai dari nasi, ada ayam serundeng yang ini ngehits banget di sini, menu palingnya favorit. Terus ada sayur-sayur dan ayam bakar yang so delicious. Kemudian ini ada kayak perkedel gitu, ada tempe, terus ada sate-satean, ini tuh kayak ati ampela, terus ada tempe mendoan, dan ini dia sambalnya. Buat kalian yang doyan pedas, wajib coba. Jangan lupa ambil tempat cucinya, kalau kalian mau makan pakai tangan, untuk minumnya ambil sendiri. Ini jalanannya kayak gini ya guys ya. Jadi nggak cuma satu, jadi ya SPG itu ada beberapa. Jadi di kanan, di kiri itu kalian bisa lihat, as you can see, ada sama ayam SPG-nya. Terus ini itu tampilannya kayak gini. Oke, follow me, I'll show you. Aku makan yang di sebelah sini ya. Ini tampilannya kayak gini. Jadi ada dua meja sama satu meja pinggir itu panjang gitu. Kalau tempat ini penuh, kalian bisa coba yang tadi di seberang jalan. Ini menu yang aku makan ya guys. Jadi mumpung di sini aku langsung ambil dua jenis ayamnya sama sayur kangkung. Ini agak pedes sih menurut aku. Aku makan dulu ya. Ayam bakar 3. Paha ada. Hah? Paha ada. Paha 2, jari 1. Terus ayam goreng cara sundengnya. Paha. Ada 3. 3 ada. Ada. Terus ada. Paha. Paha. Paha 1, dada 1. Apa ya kira ayam? Dada 2. Ayam sundengnya ada 2, paha 1. Sate 2. Sate 2 juga. Lah iya kamu. Oke guys, jadi kita udah selesai di pemberhentian pertama kuliner di ayam SPG. Jadi ayamnya itu seperti yang kalian lihat tadi, ngambil sendiri. Terus abis gitu rasanya juga oke banget. Untuk kalau di Bandung ini, itu minumannya free ya? Coba kita tanya. Sis, kalau di Bandung ini minumannya free kah kayak tadi? Iya. Yes, tapi itu teh tawar. Iya, teh tawar. Oh iya, kalau teh tawar berarti rata-rata itu sepi apa free semua. Di itu tapi di PKL aja. Yes. Oke. Okay. Gitu ya. Jadi untuk ayam SPG itu ada banyak gitu loh guys. Jadi kayak tadi itu di Jalan Balong Gede itu ada beberapa tempat, tapi kalau itu tempatnya depannya tuh namanya MSPG berarti sama. Jadi ada di kanan jalan, ada di kiri jalan. Kurang lebih tadi itu seperti yang kalian lihat totalannya, hitung sendiri ya ayamnya ada berapa. Itu totalnya kurang lebih 140 sekian lah. 136. 141. Sama teh pucuk. Ya 141 karena tadi sama minuman satu. Oke. Untuk video yang kulineran yang ayam SPG ini cukup di sini dulu. Kita mau lanjut, nanti aku pisahin ya untuk yang video makan-makan atau jalan-jalan atau jajan-jajan yang lain. Okay, thank you for watching. Jangan lupa tonton video aku yang lain.
by the way, ini aku lagi ada di Bandung, jadi sama kakak aku. Dan kita kenalan dulu. Bayu ini. Kita kenalan dulu, kok ini namanya siapa sih? Siapa namanya? Cikal. Cikal. Sini, sini tuh. Jadi, ini namanya Kakang Cikal. Kakang Cikal ini punya YouTube juga gak sih? Belum. Punya. Punya. Apa namanya? Namanya apa emang? Maunya main HP aja. Kamu nggak makan kenapa? Apanya lapar? Berdiri yang benar. Hai guys, kita sekarang lagi di mana Kang? Braga. Oke, kita lagi di Braga. Kok di Braga itu ada apa sih di situ tuh? Itu loh Braganya di yang kita mau. Itu tulisan. Oops tuh. Wih, Braga. Jalan mau ke rumah siapa? Berarti di kamar. Akhirnya apa? Dilepon di Kakang Manin. Dia tuh tak jalannya makanya. Jadi kita lagi ada di Jalan Braga dan as you can see guys, ini kondisinya kayak gimana Kang? Kondisinya? Ini kayak gini. Macet. Macet. Ini biasanya macet nih tiap hari atau weekend doang sih? Every day. Oke. Okay. Ini macet ya, Kang?